warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat-sahabat di mana kalian berada, dengan izin Allah kami ini menunaikan suatu amanah dari beliau Bangre Lampung, karena informasi di Bangre bahwa Ambon ini ingin sadar, tapi ketika dia ingin sadar ini Ambonnya menghilang. Apa karena dia ini diancam oleh Jonok Karung apa gimana Wakari, ya? Sama Wakari ini, karena kita ini sebenarnya mudah-mudahan bisa menemukan Ambon, yeah. Karena amal yang lebih besar menyadarkan orang dari lembah hitam ke lembah putih. Ya, karena Ambon ini dalang, segala dalang dari anak buahnya ini, nah, kuncinya. Makanya Wakari dengan Jonok Karung ini mempertahankan si Ambon ini. Ambon ini. Nah, dengan inilah para sahabat-sahabat di mana kalian berada, karena doa kalian itulah yang bisa menyertai kami. Mudah-mudahan perjalanan kami ini tidak ada suatu apapun bisa selamat. Dengan inilah kami mengucapkan banyak syukur atas doa para sahabat-sahabat. Mudah-mudahan di sebelah saya ini ada Anen Jejak. Jangan lupa pencet loncengnya, karena subscribe itu tidak dipungut satu biaya pun. Itulah harapan dari Anen Jejak. Begitu juga dengan Ki Jagabaya. Gak banyak harapan kami selain doa pencet loncengnya, karena subscribe itulah yang kami harapkan bisa merubah nasib kami untuk kedepannya. Amin. Kita sekarang kalau bisa, kita harus meluncur, karena takut waktunya sore. Ya. Kalau takut Ambon ya. Ini ketemu dengan Cina. Nah, inilah. Ini yang harus kita perebutkan dulu. Perlu kita ini. Sebab begini, perjalanan si Ambon ini memang ditakuti oleh masyarakat. Tapi ketika dia ada hidayah ingin sadar, sekarang ini luar biasa. Makanya cepat kita cari dia, beliau. Makanya jangan sampai keduluan sama yang makanya dengan buahnya ini. Nah, itu sama Wakari ini yang ditakutin. Kita takut, karena bahaya. Masalahnya Ambon ini sudah, dia tidak mau lagi mau ke jalan yang ini. Dia mau taubat. Iya, makanya Bang Re nyuruh kita cepat Ambon katanya. Ya, coba kita ke sana. Kemana kita enak jalanannya kira-kira? Karena ditakutkan waktu ini yang sangat miris. Kalau kita arah ke selatan, Bang Re katanya di arah utara. Bertemu semua di tengah. Hmm. Karena Ambon ini sekarang lagi nyumput, saking takutnya dia. Kita, ayo kita kesana ya. Kesana, kita arah ke situ. Sini. Itu aja, Bang Re. Kemana? Ayo jalan, kayak saya juga ya. Wakari dia. Ini di dalam buah kesatuan Jono Karung. Iya, itu di bawah bambu ini, di rumpun bambu ini dia nih yang sembunyi si Jono Karung ini. Aku yang khawatirkan Ambonnya di mana ini. Aku disekap lagi sama Wakari. Ya, mudah-mudahan Ambonnya masih bersembunyi. Oh, mudah-mudahan. Alhamdulillah. Kalau ini kita tanya siapa yang baik. Ayo, kita pesan dulu. Kita tanya dulu. Ya. Hati-hati, Wakari ini umurnya sangat tinggi. Ya. Apalagi Baron ini. Baron ini sama si Wakari ini yang kanannya si Jono Karung ini. Yang sangat bahaya sekali. Jadi kan Ambon, jadi karena Ambon tidak mau bertobat, Wakari yang diisi-isinya dengan di lembah-lembah ini. Memang bahaya di lembah-lembah inilah disembunyinya si Jono Karung ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Wakari. Assalamualaikum. Ambon. Ada Ambon enggak? Oh, ada suara kan orang. Ini bahaya ini. Enggak. Kata takut disembunyikan dengan Jono Karung. Jono Karung ini sering ketemu bekengnya di orang ini ya. Jono Karung enggak ada, Ambon enggak ada. Kalau namu sopan dikit. Kami udah sopan Wakari. Kami tujuan kami ini dihormati ini. Ya baiklah, kami akan menghormati Wakari. Jadi tujuan kami ke sini. Assalamualaikum juga Pak ya. Oh ya, alhamdulillah. Kenapa dia ini? Tadi dah kita silain orang ini lagi membentengi si ini. Kami kan mau menanyakan si Ambon. Ini begini Cik Bagus. Iya. Karena satuan amanah kita ini mencari belum.
Sabar Pak Kari. Apa lagi? Kita harus cepat menemukan ambon. Ya, secepatnya sidang ya. Kenapa jarang di situ itu apa maksudnya di situ? Jarang itu mau bentengi kemungkinan di dalam gua ini disumputkan ambon. Ya, bambu ini ya. Iya. Terus kita mau jalan mana nanti ke sana? Enggak tahu. Ya. Tentu, jangan ke Kaabah sih, Bang. Jangan ke Kaabah dulu. Ya. Ini jalan terjal betul ini, Cik Bang. Iya. Hati-hati. Assalamualaikum. Terus kita turun ini. Mau ngapain ini? Jangan sini. Kita ini. Jangan lewatin. Jangan lewatin. Jangan. Ini baik-baik, Wak Kari. Jangan lewatin. Karena tepat informasi Bang itu katanya ambon ada di sana. Iya. Makanya kami ke sini. Jangan pergi. Pergi kalian. Pergi kalian. Asik. Pergi kalian. Seperti ke Bang Kari. Tenang dulu. Tenang. Asik. Begini. Kami ke sini nih bukan mencari masalah. Nih. As. Kami ini ke sini bukan cari masalah. Tapi tujuan kami ini ke sini hanya membawa kabar yang bagus sekali. Kabar apa? Coba terangkan. Karena kami dengar informasi dari beliau relaku bahwa di Ambon ini memberikan suatu amanah dapat hidayah. Dia ingin bertobat berubah nasib. Kami menanyakan di mana beliau. Sudah tahu Ambon di mana? Nanti kami juga sekarang cari Ambon ini. Enggak pernah ketemu. Enggak usah bohong Pak Kari. Bisa diselidikan dengan dia kau ya. Iya. Jago juga kau ini. Kau si aku. Kenapa? Mana Ambon? Ambon. Ambon mana? Kami mencari Ambon. Enggak perlu kamu nyari Ambon. Ini Ambonnya ya. Oci. Hah? Ini baik banget Ambon, umpan Ambon enggak ada. Ambon pisang. Ini Ambonnya, ha? Tahan entar aku. Sabar. Ya, enggak apa-apa, ambon pisang. Itu pisang. Iya. Jaga belum. Coba dikit saja orang itu. Ah, pisangnya itu. Kamu ini. Aduh, sopan sekali ada budak ini. Ini nih ambon ya, dalam kata sini. Dari ambon, itu pisang itu. Pisangnya itu. Gantung. Nih, enggak payah ambon. Apa itu pasti ini? Dari dalam kata sini, dari kata. Kalian tidak saling menghargai. Iya. Kalian kalian. Gimana kalian, Baron? Apa dulu? Kita harga berapa? Berapa harganya? Kami tidak ada harga begitu. Sopan santun lah kayak kami pakai. Itulah lah artinya. Untuk Bakari. Apa kau cari-cari Ambon? Karena ini diamanakan balai Ambon. Ini kan Ambon. Mendapat hidayah, dia pengen sadar. Hidayah apa? Ya enggak, daripada kalian di sini ngapain ajaran. Cantik tak hidayah itu. Ajaran apa lagi? Saya ini nanya. Kamu ini. Mana Ambon? Coba tarik. Pisang. Tuh pisangnya tuh. Yang banyak ngomong deh ini. Aduh. Kamu ini kebanyakan batuk kamu. Bangun. Di mana Ambon itu Pak Kari? Hah? Cari Ambon itu Pak Kari. Sini kau. Duduk. Duduk kali. Kenapa? Sini.
Kalian apa kan ini juga apa? Kami bunuh. Hei, mana kau ini? Kalau makan mampus kan dia ini. Hai bohong. Tidak ada ambon. Jangan. Kurang ajar orang ini. Iya. Orang Keno. Kami sudah baik-baik Keno. Iya. Apalah kali. Baik-baik-baik apa? Kami perlu kebaikan. Kau ini selalu kami menjaga ambon. Ambon. Kau saja dua kali. Perlu kebaikan. Apa perlu kami paksa? Hah? Kita harus paksa dia. Kenapa? Paksa? Hah? Buah. Kenapa? Lihat. Hah? Ya. Di sana. Ya. Ya. Kau jangan juara gak. Satu ya. Hati-hati juga ya. Hei, tunjukkan nyalimu. Pergi sekarang. Apanya? Pergi dari sini. Ini mau kau. Lupa kau. Baru kau tahu rasa kau dulu. Kerja itu, di kerja dulu tuh cik. Kalian
Mentek ini. Oh, pantas ini nih. Jangan keroyokan kalian. Bahaya dia ini. Bawa aja itu satu itu. Cepat. Kita lumpuhkan dia ini. Lumpuhkan dia ya. Kita berdua. Cepat dia lari ya. Ampun enggak kau. Jangan kau. Kau bisa menangkap. Kau sadar. Ya. Hei, kemana kau rey? Coba. Kenapa? Kau hari. Udah lagi marah kau. Kamu kemana kau? Ya. Mau kemana kau? Hah? Ini. Kau. Kemana kau? Buah. Bawa kamu ke kalau kamu nih. Si, bawa kamu ke kalau kamu sini. Jangan kau siksa. Di mana Ambon sekarang berada? Hah? Ambon. Nah. Ambon. Kacang cetek. Waduh. Ah. Itu pisang itu. Di mana? Itu di pisang. Kau tahu daun ini? Apa kau rasakan nanti? Kaku gak kau, ha? Kaku gak kau, ha? Mampus kau, ha? Mampu gak kau? Enak gak ya? Bawa itu. Ya, aku kasih apun kau, ah. Kecil-kecil lah kau di celana. Beuh. Ngaku gak kau? Ambon. Hah? Hei, Ambon. Tolong lo. Ya, sudah. Hei, jangan kasih saja. Ya, kau bantu-bantu. Ngaku gak kau? Biarin. Hah? Ngaku tidak kau, ah. Di bawah itu, ya. Di bawah mana? Ayo, kita jalan. Baik. Awas kau, bong. Nurut kau, ya. Kau nurut apa kata kami? Ba. Ya. 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 Gimana? Ini jalannya. Ya, Bapak. Hati-hati, Cik. Itu kayak jebakan itu.